KPM. Cantiknya warna-warna ni. Okey, nak ambil warna hijau lah. Sebab nak buat pokok. Letak air sikit. Okeylah, ambil warna hijau. Okeylah, buat kat sini. Pokok macam ni. Buat. Ish, susahnya betul ke macam ni buat pokok ni? Kenapa tak jadi ni? Alah, tak jadi pokok pun. Okeylah, kalau macam tu nak buat ke nak buat dahan pokok? Susah betul lah. Tukarlah baris lain. Tukarlah. Buat dahan pokok pula. Macam ni. Oh, Mira buat apa ni? Eh, cikgu. Saya sebenarnya tengah buat lukis pokok, cikgu. Oh, ya ke? Nampaknya macam ada bakat lah, Mira. Cuma sikit ada kena latihan ataupun apa kisah yang betul boleh improve ni. Oh, ya ke? Boleh. Ya. Lepas ke ni cikgu? Lukis sama macam ni pokok ini, saya? Ini lepas. Cuma orang kata kalau dah dapat didikan ataupun banyak latihan, saya rasa lagi ada peningkatan. Oh, iya ke? Ataupun sebab cikgu kata kalau dapat sedikit guide tu kan, boleh jadi mungkin cikgu boleh guide saya macam mana boleh, lukis pokok. Silakan. Saya tunjuk cara macam mana nak lukis pokok. Boleh cikgu. Di sini berus banyak. Okay, kita ambil berus. Katalah yang ini Chinese berus. Chinese berus ni kalau ikutkan dia punya bulu, dia bulu kambing. Dia agak lasak. Okay. Jadi kita pecah-pecahkan macam ini. Okey. Cikgu. Lepas tu kita ambil warna. Kita ambil warna biru, tak apa? Boleh. Kita letak saja. Macam ni saja. Macam tu. Sedikit air. Di sini. Okey. Kita basuh. Ini air ni pun penting. Dia ada satu bahagian yang kita kena basuh. Satu bahagian yang penting untuk kita apa kena ni gunakan buang sikit air dia. Ya betul. Kita buat lagi sekali. Ini kita ambil warna kuning pula. Warna kuning ya. Warna kuning pula kita ambil. Wah, cikgu punya pokok ada dua warna, biru dan kuning. Kita letak saja. Okey. Jadi bila warna kuning ni dipercampur dengan warna hijau, warna kuning bercampur warna biru, dia akan jadi warna hijau. Jadi kita nampak dia ada segi warna di situ. Kita basuh lagi. Basuh lagi. Ini cat air ni. Kita basuh lagi. Okey, okay. Kita tarik supaya ujung dia tajam. Kita ambil warna biru. Ataupun kali ni kita campur lah, kita blender. Cikgu, kita percampuran dua warna ni, ini dipanggil warna sekunda ke warna tertiar, cikgu? Okay, kalau hijau warna sekunda. Kita tarik daripada bawah, kita naik tarik ke atas. Kita tarik dia. Kita basahkan sikit. Sebab kalau saya tengok ada percampuran warna ni, nampak lawa sikit, cikgu. Berbanding macam saya punya tu. Nampak ya. Ini batang pokok. Tarik lagi. Jadi ini rumput sikit. Jadi maknanya ini apa ni, setelah jadi pokok. Nampak ya? Wah, nampak. Cantiknya. Itu baru dah pokok. Saya baru makna di sini macam mana penggunaan berus tu memainkan peranan dalam penghasilan karya. Karya cat air ni ya. Saya angkat boleh cikgu? Boleh tunjuk boleh. Okey, kalau yang nak tengok macam mana perbezaannya, ada segan pula nak tunjuk saya punya cikgu. Dan inilah perbezaannya, ini cikgu punya, ini saya punya. Saya punya bukan pokok, saya punya brokoli. Brokoli ya. Dia macam brokoli dah. Ini cikgu punya sebab pokok. Sebab kadang-kadang ada pelajar tanya, nak lukis pokok ni susah sebab daun ni banyak kan. Jadi sebenarnya ada teknikal, ada cara dia. Saya ada satu soalan yang tanya cikgu. Adakah jenis berus ni, sebenarnya jenis berus yang cikgu gunakan mainkan peranan dalam sesebuah lukisan tu? Tapi cikgu simpan dulu soalan cikgu. Kita jawab selepas ini. Sebab kalau nak tahu siapa sebenarnya cikgu ni, datang-datang pandai betul melukis kan. Kalau nak tahu, ayo kita saksikan terlebih dahulu Profil Guru. Semua, seperti biasa anda sedang menonton Mahir di Didik TV KPM. Saya Syamira Nazir dan hari ini kita nak belajar subjek pendidikan seni visual PSV dengan topiknya iaitu seni catan.
Yeah. Betul cikgu, dah bersama dengan Mira, cikgu Abu Sari. Assalamualaikum cikgu, apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat cikgu, selamat hari raya cikgu. Ya, selamat hari raya Mak Azhar Batin. Ya, yeah, sama. Cikgu lengkap berpakaian dengan sampai datang ke kelas mahir kita hari ini cikgu. Sebelum kita berbincang dengan lebih mendalam lagi tentang kita punya subjek kita hari ini, seni catan ni cikgu, saya persilakan cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Silakan cikgu. Okay. Ini SOP kena jaga. SOP kena jaga. Kena walaupun jaga kita dalam kelas. Kelas studio ni. Kena juga jaga. Baik. Kemudian baru kita boleh buka pelitup muka dan simpankan di dalam sampul pelitup muka. Okey. Inilah Cikgu Abu Sari kita. Cikgu datang dari mana tadi cikgu? Saya dengar dari SMK USJ cikgu, betul? Ya, saya nama saya Cikgu Abu Sari B. Harun. Jadi saya bertugas di sekarang ni, saya bertugas dan mengajar di SMK USJ 4 Subang Jaya Selangor. Dah lamalah cikgu mengajar PSB ni. Saya rasa saya telah mengajar PSB ni dalam lebih kurang dalam 23 tahun. 23 tahun ya. Cikgu. Cikgu, saya rasa wah, lama tu cikgu pengalaman tu. 23 tahun dan pengalaman 23 tahun tu, itu yang kita nak gunakan dalam kelas 1 jam kita hari ni cikgu. Betul. Walaupun dalam musim raya. Kelas tetap jalan cikgu kan? Kelas tetap jalan. Okey cikgu, tadi masa kita sebelum mula kelas tu, cikgu ada tunjuklah bagaimana cara yang sebenar nak melukis pokok ni berbanding dengan saya kan cikgu. Saya ada, tadi kan saya cakap saya ada satu soalan nak tanya cikgu. Soalan saya, adakah sebenarnya berus warna yang kita gunakan ni mainkan peranan untuk hasilkan satu gambar yang cantik dan juga berkualiti cikgu? Okey, ya sebenarnya berus ini memang sangat mainkan peranan. Sebab saya lihat di sekolah kadang-kadang pelajar yang mengambil apa ni SPM, Cine Visual, kadang-kadang dia pakai berus yang apa yang kecil. Satu berus tu lah guna, itulah latar belakang, itulah depan. Jadi bila berus yang kecil ini maknanya gerakan dia lambat. Macam ni contoh macam ni ya. Ini kecil lah. Jadi kita boleh, kalau sekurang-kurangnya kita kena ada 3 berus iaitu yang kecil, yang sederhana dan yang besar. Kalau boleh ada yang besar lagi macam ni lebih senang. Jadi kita nak buat hasil karya tu lebih cepat dan lebih sesuai lah. Maknanya kita gunakan berus yang sesuai untuk menghasilkan karya. Bukan satu berus saja. Dekat sini pun banyak berus Nanti saya tunjukkan satu-satu macam mana punya berus dia. Mungkin gunakan berus yang kecil ni supaya tak nak comot cikgu. Warna tu nak bagi cantik dalam lukisan tu. Bukan tak nak comot. Yang kecil ni selalunya kita gunakan untuk membuat seolah contohnya seperti macam burung yang jauh, kecil-kecil ataupun tali, ataupun tiang-tiang, ataupun yang detail-detail lah, pakai berus yang kecil lah. Kalau yang besar ni selalunya kita buat latar belakang. Contohnya macam langit, laut dan sebagainya. Latar belakang sesuai untuk berus yang besar. Berus yang sederhana, dia lebih kepada objek lah. Untuk menerang. Yang lukisan kita buat tadi ni cikgu, cikgu menggunakan berus yang saiznya sederhana ke? Yang ini sederhana. Saiz yang bersederhana, yang sederhana lah, yang cantik. Dan hari ni cikgu, bila cikgu sentuh pasal berberus semua ni kan, memang dalam kehidupan seharian pun memang semua guna berberus ni lah cikgu. Kalau yang perempuan yang makeup-makeup ni pun sama juga cikgu. Ada berus besar, berus kecil, untuk pipi besar sikit, untuk mata kecil sikit kan cikgu. Dan untuk hari ini yang kita nak belajar topik kita iaitu seni catan. Mungkin cikgu boleh terangkan dekat mereka kat rumah yang nak tahu sebenarnya seni catan ni apa, dia cat ke macam mana? Sebenarnya seni catan ini, sebelum ini saya lihat rakan-rakan saya telah membuat apa ni dalam rancangan Didik TV juga dan memberi penerangan yang begitu jelas berkaitan dengan seni catan. Tapi pada hari ini agak istimewa kerana hari ini saya nak ingin mengajar pendidikan seni visual tajuk seni catan, tetapi lebih fokus iaitu kepada catan cat air. Fokus pada catan cat air. Kerana apa? Kerana seni catan cat air ini dia refer kepada apa ni peperiksaan SPM yang sebenar, yang mana dia ada 3 paper. Saya selalu ulangi ya, ulangi 3 paper iaitu teori, seni halus dan KRSB. Jadi bermula pada tahun ini 2021, KSSM dan juga Lembaga Peperiksaan Malaysia telah mengubah dia punya format SPM, di mana markah pemberatan kepada seni halus. Seni halus. Jadi maknanya kalau macam teori itu 40 soalan, wajaran markah dia lebih kurang 20%. KRSB sekarang tukar kepada 6 soalan, markah wajaran dia 30%. Manakala seni halus, markah ni adalah 50%. Jadi dalam seni halus ini ada 6 soalan
yang akan diberikan seminggu sebelum peperiksaan. Jadi pelajar kena pilih. Apabila pelajar pilih, selalunya dia akan pilih mengikut kemampuan dia. Betul. Kemudian dalam masa yang sama, media ataupun yang selalu digunakan dalam SPM tu selalunya menggunakan cat air. Cat air. Dan juga di samping dengan apa ni, pensil warna. Tapi saya rasa dan saya tengok dan saya yakin cat air paling popular. Cat air paling popular dan saya pun rasa cat air yang cantik, paling cantik, cikgu. Kalau siapa yang berkemampuan menghasilkan karya menggunakan cat air dengan baik, dengan cantik, mungkin markah dia lebih besar dan mungkin markah dia itu baik. Itu yang kita nak belajar hari ini, cikgu. Untuk mahir dalam menggunakan cat air itu, cikgu. Jadi kita berhenti berat seketika. Anda kalau nak mahir guna cat air bagaimana, jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM. A teacher plays an important role in our lives. Whether you're a doctor, an engineer, a fireman, or any successful individual, we all started at the same place, school. Looking out at the sea of students, teachers see potential in each and every one of them. A teacher doesn't only teach, they guide us to do better in our lives. They always answer our questions and solve our problems with a smile. They help us to set up a goal and help us to try and succeed them. Therefore, I would like to take this opportunity to properly thank teachers around the world for being understanding and extremely patient with us. Thank you, teachers. 谢谢老师. 감사합니다, 선생님. 아리가토, 선생. 고픈가, 군크루. 슈크라니아, 우스타스, 우스타자. 다리마 가시. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir. Itu dia kalau nampak cantiknya lukisan-lukisan yang cikgu hasilkan. Ini semua cikgu buat sendiri, cikgu? Okey, semua lukisan ni semua hasil karya daripada saya lah. Wah, ada, sangat ada cantik. Ada lukisan yang ada yang tadi kelihatan tadi adalah soalan SPM yang baru lepas tahun 2020. Dan cikgu buat, lukis bagaimana? Okey, cikgu. Pasal lukisan-lukisan ni, saya tanya cikgu lah kan. Cikgu lukis lukisan kan. Pernah tak cikgu dapat hadiah daripada murid-murid cikgu? Mereka bagi lukisan dekat cikgu bersempena dengan hari guru. Ada. Jadi maknanya kadang-kadang ada yang itu saya rasa amat terharu lah sebab kadang-kadang ada pelajar saya yang bagus lukis. Jadi dia membuat hasil karya seni yang cantik dan dihadiah pada saya. Jadi saya rasa macam wah, agak terharu lah sebab saya ajar dia. Jadi mungkin ilmu-ilmu yang saya ajar tu dia pakai dan dia buat satu yang menarik. Dan dia hadiahkan untuk cikgu. Jadi saya rasa macam teruja lah. Terima kasih banyaklah. Dan mana tahu nanti sambutan hari guru yang kita bakal sambut tak lama lagi ni kan. Mana tahu tiba-tiba dapat pula. Sekarang kan dah semua dalam online kan. Mungkin betul, ada anak murid cikgu yang post hantar ke rumah cikgu. Kita tak tahu kan. Macam semua sedia maklum pada 16 Mei nanti kita bakal sambut sambutan hari guru di mana temanya ialah Berguru Demi Ilmu Bina Generasi Baharu. Dan di studio pun kita ada dapat satu kiriman kad ucapan hari guru. Ikat. Jadi mana? Mari kita saksikan di skrin ikat tersebut. Siapakah pengirimnya? Wah, itu dia. Satu gelaran. Banyak tulisan tu. Okey. Daripada Asma Yaziz. 16 Mei, selamat Hari Guru. Sambutan Hari Guru Kebangsaan kali ke-50. Terima kasih kepada pengirimnya dan tak lupa juga ada juga yang mengirimkan kad fizikal dan ini Mira bacakan satu. Ada fail lagi cikgu. Wah, ada satu fail dibagi. Cantik. Daripada adik Ziyad Afan. Mari kita tengok dalam dia macam mana. Wah, cantiknya. Sangat kreatif. Dia macam ada 3D juga. Ya, 3D juga kan cikgu. Ada elemen 3D tu. Okey, raikan gurumu mempersonakan handal. Hashtag terima kasih cikgu. Thank you cikgu kerana berkorban demi kami. Daripada Ziyad Afan. Inilah adik Ziyad tu. Mungkin kamera boleh zoom sikit muka adik Ziyad kita. Dan juga cikgunya. Rendah-rendah ke?
Ini daripada tadika, cikgu. Sangat kreatif adik Ziad kita. Terima kasih adik Ziad atas akad hari guru yang sangat indah ini, pra kreatif. Itulah dia sambutan hari guru. Mungkin tahun ini sambutannya agak sedikit berbeza, mungkin dalam keadaan yang lebih bersederhana kan cikgu kan? Tapi walau bagaimanapun ingatlah jasa guru itu sentiasa ada dan semoga ilmunya kita dapat gunakan sampai bila-bila. Okey cikgu. Tadi cikgu kata cikgu nak terangkan tentang seni catan ni, iaitu menggunakan cat air. Betul cikgu? Betul. Mungkin cikgu boleh terangkan dengan lebih mendalam kepada saya dan juga murid-murid di rumah. Silakan. Okey. Seni catan cat air ni, kalau kita ikutkan daripada sejarahnya, di negara Malaysia bermula pada awal 1930-an, di mana pada masa ini kita masih lagi dijajah oleh British. Jadi apa ni, pegawai-pegawai British dia datang ke tanah Melayu, dalam masa sama dibawa budaya menghasilkan karya menggunakan catan cat air. Jadi pada masa itu artis yang kerap yang aktif melukis, contohnya seperti Yong Man Sen, Abdullah Arif dan ada ramai lagi, mereka adalah antara pelopor yang awal yang melukis cat air di Malaysia. Sehinggalah sampai ke hari ini, sekarang ini kalau saya lihat memang banyak, ramai sangat pelukis-pelukis yang berbakat yang mahir dalam cat air di tanah air kita. Itu satu kebanggaan lah. Sebab kadang-kadang karya-karya ini bukan saja dalam Malaysia saja dijual, orang luar pun datang beli hasil karya mereka. Betul. Dan jadi hasil pendapatan pula kan cikgu? Betul. Sumber pendapatan untuk hasil-hasil seni catan ni, termasuk cat minyak, akrilik dan cat air, memang banyak. Saya rasa dalam satu temubual tu mungkin juta berjuta juga. Daripada arti daripada tanah air. Betul tu cikgu. Dan untuk menghasilkan seni catan ni juga pastinya mengambil masa ataupun kena ada minat lah untuk menghasilkan. Itu kena ada minat. Bagaimana pula dengan kita punya bahan-bahan tu, kena ada bahan dia juga cikgu, peralatan betul, tu. Betul, peralatan. Mungkin cikgu boleh tunjuk. Dalam seni catan cat air, dia ada disiplin dia. Kalau kita buat apa kerja pun mesti kena ada disiplin. Jadi bila nak menghasilkan karya yang baik, yang bagus, kita kena ikut disiplin catan cat air. Iaitu yang pertama sekali, kita mesti ada palette. Di sini palette ini sangat popular lah di Malaysia ni. Mana kat sekolah semua ada palette ni. Tapi ada kesilapan juga. Ramai pelajar dia bubuh warna dekat bahagian yang 6 ini. Itu saya dekat antara air. Pelajar tu cikgu. Betul. Sebenarnya salah. Warna di sini. Warna di sini. Jadi warna di sini campur ke sini. Yang ini campur ke sini. Jadi kat sini ada macam mana kita nak buat pancuhan warna. Tetapi palette macam ni bukanlah tak bagus. Yang popular dia agak murah sikit. Ada lagi satu palette yang macam ni. Ini palette yang macam ni. Dia punya istimewa dia adalah kita boleh tutup dia. Jadi maknanya dia akan selamat dalam tu. Betul. Jadi kalau ada serangga dan sebagainya, macam tu terbuka ditutup. Kemudian lagi satu, dia ada pemegang kat sini. Kita boleh pusing-pusingkan dia. Boleh. Kalau outdoor sketching, outdoor watercolour, kita boleh pakai ni, kita pegang macam ni. Mungkin cikgu boleh tunjukkan sedikit dekat mereka yang di rumah tu bagaimana cara pegang dia macam tu. Cara pegang dia macam ni. Tapi kalau atas meja ni, kita letaklah macam biasalah macam ni. Cuma saya nak nasihat pada murid-murid semua, kalau letak warna ni, kalau boleh, sebelah sini warna yang sejuk, sebelah sini warna yang panas. Itu disiplin. Ada warna sejuk, warna panas. Kadang-kadang pelajar ni, dia letak warna sini kuning, besok kuning kat sini. Minggu depan dah kat sini pula kuning. Jadi maknanya dia tak ada sistem. Jadi kena ada sistem tu supaya bila dia warna nanti, dalam proses warna dia dah tahu warna tu duduknya di mana. Kemudian bahagian yang luas ini adalah kawasan untuk kita blend warna lah, bancuhan warna. Itu dari segi warna ni, palette. Dari segi warna pula banyak. Sekarang ni banyak warna yang sederhana, yang murah, yang mana sebagainya. Tetapi warna ni sebenarnya, kalau yang murah ni dia punya pigment warna dia tak begitu menarik, kerana dia macam kelabu sikit lah. Tapi kalau warna yang agak mahal sikit, warna striking. Jadi kalau warna yang macam kita lah, kalau kita nak buat sesuatu kita agak berkualiti, jadi hasil lagi kualiti. Itu sangat penting dalam berkaryanya. Jadi saya tak naklah sebut warna ni bagus bagi, tapi boleh beli dan boleh cuba baru kita tahu dia punya apa kelebihan warna tersebut. Itu dari segi warna. Dan warna-warna ni sebenarnya dia ada nama-nama dia. Jadi bila kita sampai peringkat pelajar boleh hafal warna tu, dia bukan warna merah saja, dia bukan warna hijau saja, dia ada macam hijau-hijau apa, merah-merah apa.
Betul. Dia macam kain baju juga. Kan? Kain baju kan ada macam-macam warna. Ada macam tu. Jadi kalau dia hafal warna tu, warna bayang warna apa yang sesuai. Dia dah tahu dah. Jadi dia buat dengan keadaan yang cepat. Okey, itu dari segi warna. Saya pergi kepada bahagian seterusnya, iaitu dari segi berus. Berus kurang-kurangnya, paling kurang ada tiga lah. Yang paling kecil, yang sederhana dan yang besar. Tapi kalau banyak berus lagi bagus. Di sini saya nak tunjukkan, kalau macam yang ini berus sintetik je, biasalah. Okey. Okay. Kalau macam yang tadi ini yang Mira pakai, ini lukis pokok ni, ini Chinese beras. Okay. Jadi harga dia pun dalam tak mahal sangatlah, lapan. Mampu milik lah saya tu, harga dia boleh lah kan. Jadi ini yang ini daripada bulu kambing eh. Bulu kambing. Bulu kambing. Yang ini daripada bulu kuda padi, poni. Wow. Jadi maknanya dia warna dia lembut. Kalau kita, kalau perempuan yang solid itu pakai bulu. Ke? Jadi kalau perempuan pasti guna ini dah cikgu. Ini dia lembut, dia bagus. Jadi harga dia tak mahal je, dalam belah-belah ringgit lah. Boleh, mampu milik juga. Okey. Jadi maksudnya kalau antara berus semua ni, yang paling lembut yang ni lah cikgu? Ada lagi. Ada lagi lembut? Ada lagi. Okey. Okay. Yang ini, kita dia warna flat macam ni. Kita boleh, dekat hardware pun ada jual. Betul. Yang ni harga dia murah, RM2.40. Boleh pakai untuk kita buat latar belakang. Tak ada masalah. Tapi ini saya nak tunjuk ada satu. Tapi yang ini untuk pengetahuan je lah. Ini dipanggil, berus ni dibuat daripada bulu tupai. Bulu spiral. Tupai. Selalunya digunakan oleh pelukis-pelukis profesional. Tapi pelajar saya rasa tak payah beli. Sebab harga dia pun boleh tahan dengan mahal. Mira harga teka berapa harga dia? Alamak, teka berapa Mungkin cecah ratus lah cikgu. Ya. Berapa ratus? Berapa ratus? Saya ambil berapa ratus? Saya letak 500 lah cikgu. Sampai ke berapa? Baik, hampir lah. Hampir? Harga dia 400 lebih. Wah, satu ni cikgu. Satu ni. Wih, itu jadi, kalau hilang nangis tu. Saya beli ni sebab saya rasa bila saya beli ni bukan apa. Sebab bila kita ada jiwa minat pada cat air, mahal macam mana pun tak apa. Kita punya nak kita beli. Betul tak? Betul cikgu. Kalau kita suka sesuatu benda tu, harga dia bukan jadi halangan. Kita akan usahakan juga untuk dapatkan. Betul tu cikgu. Dan saya yakin dengan penggunaan berus-berus yang berkualiti ni cikgu, pasti kita punya lukisan pun akan nampak cantik dan berkualiti. Tapi nak buat lukisan yang cantik dan berkualiti ni kena tahu teknik juga cikgu. Betul. Mungkin cikgu boleh terangkan kepada saya dan mereka di rumah bagaimana teknik yang sebetulnya, yang orang kata yang tepat bila kita nak buat lukisan ni. Dalam seni catan cat air ni, teknik ada empat. Basah atas basah, basah atas kering, kering atas basah dan kering atas kering. Jadi yang paling popular sekali adalah basah atas basah dan basah atas kering. Kadang-kadang dalam satu karya ni dia merangkumi keseluruhan, ada kering atas kering dan sebagainya. Tapi kita tengok yang paling utama, yang paling mana, mungkin basah atas basah. Dekat sini ada contoh. Okey, macam mana cikgu contoh basah atas basah? Ini lebih pada basah atas basah. Nampak jelasnya di mana penggunaan awan dalam latar belakang ni, dia punya basah atas kering sikit saja. Tapi yang dominasinya basah atas basah. Masuk batas basah atas basah tu ialah kita buat lukisan, lepas tu kita letak atas lukisan tu ke macam ni cikgu? Bukan macam ni. Basah atas basah ni contohnya kita basahkan kertas lukisan itu, tapi kita ambil istilah lembapkan kertas lukisan itu, dia dalam keadaan basah, kita letak warna yang basah kat atas dia. Dia akan pergi dengan dipanggil warna yang dramatik. Itu ya. Kemudian bila warna tu sudah kering, kita ambil apa ni, warna yang basah tadi pula, yang berbeza warna lain, kita letak atas dia. Yang bawah tu dah kering dah. Jadi basah atas kering pula. Itu yang pada lukisan-lukisan apa ni, pada catatan saya yang lain tu banyak kombinasi dua tu lah. Menggunakan basah, teknik tu basah lah. Basah dan basah atas kering. Okey, baik. Dan itu sedikit teknik yang selalu cikgu gunakan dalam seni catan ini. Jadi kita berhenti berat seketika cikgu. Lepas ni cikgu nak buat demo pula. Lepas ni tahulah dengan lebih jelas lagi bagaimana kan cikgu. Jadi anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM. Okey, cantik lah. Ini yang ketiga. We'll be right back.
fikir dulu. Minggu depan SPM. Okey? Alah, kejapnya. Halalkan segala ilmumu. Hashtag terima kasih cikgu. Pemasih hatiku. Terima kasih cikgu. Cikgu kau ibarat ibu bapaku. Hashtag thank you teacher. Dan sebab timu terpahat dalam diriku. Hashtag lausi share. Buatmu guru yang mendidikku. Hashtag nandri acurya. Tanpa guru tiada ilmu. Hashtag terima kasih cikgu. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir. Masih lagi bersama dengan Mira, Cikgu Abu Sarih. Cikgu dah terangkan ke semua jenis-jenis bahan yang kita perlukan, jenis-jenis beros. Harga pun dah tahu dah, beros harga tupai paling mahal, harga RM400 lebih. Okey Cikgu, bila kita dah tahu semua ni kan, mungkin Cikgu nak tunjuk demo bagaimana cara nak menghasilkan satu lukisan yang terbaik tu Cikgu. Okey. Okey, jadi pada hari ini, sebelum menghasilkan karya catan tak air ini, dia mesti ada lakaran idea dulu. Jadi hari ini saya akan buat lakaran idea. Mula-mula sekali kita akan buat boleh pakai pembaris ya? Kadang-kadang orang kata tak boleh pakai, boleh. Yang ini dipanggil eye level ataupun horizontal line ataupun kaki langit. Okey. Kemudian saya akan buat lakaran ini mungkin jalan, jalan raya ke. Okey. Kemudian sini saya buat mungkin sini saya buat pondok ataupun rumah. Baik. Okey, sini. Okey. Pondok. Inilah cara idea. Ni ada pokok-pokok sini. Kemudian sini mungkin ada lagi satu rumah. Cikgu saya masa cikgu buat lukisan lakaran ni, pensel yang cikgu gunakan ni kan kita ada pelbagai jenis pensel kan? Betul. Kita ada 2B dan sebagainya. Kalau untuk lakaran, pensel apa yang terbaik digunakan? Saya selalu pakai 4B, 8B boleh, tapi 2B pun boleh, tak ada masalah. Okey. Ini lebih kuranglah ini lakaran edit sebab dalam SPM masa sini halu ni lebih kurang dalam masa diberikan ialah 3 jam. Jadi pelajar diberi masa untuk membuat lakaran dan mewarna 3 jam. Jadi saya syorkan untuk SPM ini pelajar dalam masa 10 hingga ke ataupun boleh lewat apa ni setengah jam lah untuk membuat lakaran idea. Lepas tu 2 jam setengah tu lebih kepada mewarna. Tapi saya lakar sekejap lah kan. Untuk lakaran idea ni kan, idea ni dia bergantung kepada soalan yang diberi lah kan cikgu? Betul, soalan yang diberi pada pada tersebut. Jadi hari ni saya tunjuk demo, saya dah lakar idea sini, ada ada rumah dua, cuma dia ada perspektif, yang ni jauh, yang ni dekat sikit. Dan saya akan gunakan buruh besar. Boleh. Untuk mewarnakan latar belakang. Jadi kita gunakan air yang bersih, kita sapu warna di sini. Okey, sapu. Kita basahkan dahulu. Kita basahkan dulu, tapi jangan terlalu basah ya. Kadang-kadang pelajar saya ni dia rendam dengan air, ada rosak ah. Yeah. Okey. Kita sapu. Okey. Tak perlu semua, sebahagian langit kita buat sebahagian atas aja. Kita ambil berus. Kita ambil warna apa? Suka warna biru. Merah warna biru, langit warna biru aja. Okey, kita ambil warna biru. Okey, yang ini penting yang ini ramai yang ni tahu. Okey, kita letak-letak saja. Okey, baik. Macam itu aja. Kita letak-letak macam tu saja. Letak saja. Permukaan tadi basah kan? Betul. Jadi yang ini basah juga. Jadi kita letak-letak. Tengok kala. Kalau kita nak rasa macam ada satu dramatik, kita boleh ambil warna lain. Mungkin kita boleh warna purple ke? Untuk sedikit campuran lah kan, cikgu. Campur sikit. Sini blender. Kita masuk sini sikit. Ada purple-purple. Kita letak. Dan ini yang dipanggil teknik basah atas basah tu. Ya, basah atas basah ni. Kita letak macam tu. Okey, siap. Siap dah dia punya. Wow. Latar belakang. Macam tu. Kenapa kita letak warna purple tu cikgu? Sedikit untuk campuran warna lah. Supaya kalau ikutkan langit kan warna biru, tapi dia ada warna-warna lain. Dan kita tinggal putih-putih ni sebab kadang-kadang bentuk awan lah. Cuma di sini saya nak ini yang sangat penting, ramai yang sebab tu saya datang hari ini nak bagi tahu. Ya. Ramai pelajar bila dia buat menggunakan cat air watercolor, kesan dia ialah kertas lukisan ni akan berbulu. Betul tak? Betul. Jadi berbulu-bulu. Sebenarnya berbulu tu oleh kerana pelajar itu tadi dia gosok. Dia sentiasa gosok. Ini kertas lukisan. Bila kita selalu gosok, lama dia akan keluar berbulu lah. Ya. Jadi kalau boleh
dia letak warna biarkan saja. Macam saya buat dia, letak warna biarkan saja. Ha, okey. Jadi nanti bila dia kering, dia tak akan berbulu punya. Ha, okey. Saya akan campur sedikit warna hijau, warna biru. Pasal ini apa ni, dia punya latar belakang dia mungkin gunung-gunung. Dah gunung-gunung lah kat situ lah. Hmm. Okey, kita pasal lagi. Okey. Rupanya satu tips penting daripada cikgu, kalau dah warna tu jangan gosok. Jangan gosok. Jangan kacau dia. Letak je. Ini warna kuning. Mungkin belakang sini. Okey. Letak macam ni je, biar aje. Layang-layang je lah. Layang-layang saja macam tu. Macam itu saja. Sini. Kita biar. Okey. Okey. Kemudian kita ambil warna. Ni. Nama dia yellow ochre. Siapa ni ikut jalan? Layang macam tu je. Okey. Bila cikgu warna ni kan, cikgu sebenarnya kan perlu ke kita ni sebagai murid yang nak start mewarna ni kena ikut betul-betul lah kita punya lakaran tu? Tak perlu, tak perlu. Sebab yang ni watercolor ni nanti bila dia dah kering nanti baru kita gunakan kering atau basah. Baru kita boleh detailkan dia. Baik. Okey. Nampak sini. Kita ambil sikit warna ni. Ada tone ni sikit. Nampak sini. Ada tone dia lah kan. Okey. Okey. Mungkin cikgu boleh kongsikan kepada saya dan juga mereka di rumah. Sebenarnya cikgu, apakah elemen yang kena ada untuk hasilkan satu karya yang cantik ataupun karya yang menarik? Okay, elemen-elemen maknanya macam mana pencantuman warna. Macam mana kita menghasilkan apa ni, bentuk-bentuk tu supaya nampak. Jadi bila orang lihat, ya ini bentuk apa, ini bentuk orang kenal pasti. Jadi bentuk-bentuk dan elemen-elemen warna ni berdramatik, bercampur akan menghasilkan satu karya yang menarik lah. Yang penting sekali, selain pada yang lain-lain tu, maknanya dia punya komposisi dia, keseimbangan dia dan juga aturan-aturan disiplin dalam mewarna. Itu kena masuk elemen-elemen tu semua tadi. Warna pun kena berdisiplin cikgu ya? Ada. Okay. Saya dah masuk. Ini dia panggil warna, orang kata apa, first layer dia panggil. First layer ni kita letak warna je semua. Macam lah, nampak kan? Betul. Lepas tu, kita dah mula gunakan beruh yang sederhana. Tadi latar belakang semua tu lebih kepada beruh yang besar lah, kan? Beruh yang sederhana. Okey. Beruh yang sederhana. Kita letak kita gunakan sini. Bila kita nak gunakan beruh sederhana ni cikgu? Bila semakin mendetail. Semakin kita nak membentuk objek, kita dah letak ni. Okey. Dia kemudian lagi satu dalam watercolor ni, elemen yang sangat penting yang Mira tanya tadi selain pada yang cikgu sebutkan adalah macam mana kita nak kenal pasti cahaya dan bayang. Itulah yang paling bagus. Kalau dapat teka cahaya dan bayang, akan menghasilkan satu karya yang menarik. Dan dapatlah markah lebih kat situ, extra kat situ markah kan cikgu. Dan untuk kita nak buat warna ni kan cikgu, sebab kan kita guna watercolor ataupun gunakan cat air ni. Jadi nak warna tu, kita kena letak dekat satu tempat yang rata ke, kita boleh letak dekat easel dan kita colour kan macam tu? Selalunya dekat easel ni nanti dia basah kan. Dia akan turun. Jadi maknanya kalau boleh dia ada agak tinggi sikit. Tapi macam mana kita kontrol ya? Okey, saya nak tunjuk yang kat sini macam mana lukis pokok yang Mira lukis tadi. Inilah nak lukis pokok ni macam letak mana sini, ni pokok. Letak saja warna, tarik. Ni batang ya. Tak sini warna. Kan ada pokok. Macam main macam tu je. Chop macam tu je cikgu kan. Letak je warna. Hijau muda, hijau macam tu. Okey. Dia dramatik kat situ. Okey, sini. Lepas tu kita ambil lagi. Okey, kita ambil lagi dan kemudian okey. Kita sini saja. Macam tu pula cikgu. Yang ini daun pokok. Daun pokok kan beribu-ribu. Jadi kita tak payahlah macam saya buat, saya ikut betul-betul. Okey. Letak sini. Okey. Kemudian kita ambil, kemudian kita letak ini batang pokok. Batang tarik pokok lah. Dia ada nampak blur situ. Jadi tapi yang dia lebih pada banyak teknik wet on wet lah. Basah atas basah ya. Mungkin pada cikgu berpengalaman di 23 tahun senang untuk cikgu kan. Tapi bagaimana pula mungkin cikgu tips lah sedikit kan kepada mereka macam saya dah tadi buat pokok tak jadi kan. Macam mana cara untuk murid-murid ni boleh improve diri mereka dalam segi mewarna dan juga buat lukisan seni catan ni? Okay. Kalau nak improve dia tak ada jalan pintas lah. Dia memang kena banyak latihan lah. Kena banyak latihan. Jadi selalu lihat apa ni, contoh-contoh daripada pelukis-pelukis yang terkenal yang dia minat pun boleh. Jadi dia akan cuba ikut dia punya step by step dia dan sebagainya.
Akhirnya bila datang minat, dia akan usaha lagi, dia akan usaha lagi, dia akan improve. Dan kalau dapat berjumpa dengan rakan-rakan ataupun guru-guru yang mahir dalam bahagian ni, boleh tanya pendapat. Jadi itu cara untuk meningkatkan dia punya kemahiran dalam watercolor lah. Macam tu. Okey. Ini nampak dia nampak macam ada bayang-bayang sikitlah. Walaupun dia nampak yang very simple, tapi kita dah nampak dia punya, ini yang dikatakan cahaya dan bayang tadi ni. Okey. Kemudian kita terus warna. Macam cikgu kata, yang paling penting sebenarnya disiplin. Satu, lagi satu, dia kena ada kesabaran dalam menghasilkan catatan air. Jadi bila warna dia basah, kita nak laju kan? Tapi oleh kerana dia basah, kita kena sabar dulu. Tunggu dia kering dulu. Jadi macam ni saya dah tak sabar ni. Sebab ialah bentukan masa. Jadi kita buat yang penting adalah macam mana teknik. Jadi sini ada pokok besar kan? Cahaya datang dari sini, jadi saya akan buat sini bayang. Satu. Nampak? Bayang pokok tu berada bayang di situ. Bayang pokok ni jatuh di sini. Lagi satu, kalau nak buat macam apa ni, tiang elektrik lah katakan, yang tinggi-tinggi tu, kita boleh pakai pembaris sebenarnya. Ini. Kita gunakan berus yang paling kecil, cikgu. Guna berus kecil. Pembaris kita letak sini. Okey, ni tiang elektrik sini. Tapi jangan rapat kan, nanti dia basah. Macam ni. Tarik kan? Saja. Macam tu. Itu saja. Tapi oleh kerana dia masih basah lagi, kita tunggu dia kering lah. Lepas tu gunakan berus yang halus. Kita buat dia punya wayu-wayu elektrik. Wayu-wayu elektrik dia. Dan juga sini ada bayang lah. Di situ kan? Okey. Kalau untuk bayang kan cikgu, warna yang sesuai untuk bayang ni, dia tak semestinya kena warna hitam ke, warna. Kalau saya, saya suka bayang ni warna purple. Kadang-kadang cobalt blue. Ataupun campuran apa ni, ultramarine dengan cobalt blue. Dia kena banyak latihan lah. Tapi kalau warna hitam tak sesuai untuk watercolor. Sebab warna hitam ni bila kita pakai untuk shadow, dia dah jadi warna tu jadi macam ni cikgu, macam mati ke macam mana? Ya. Sebab warna yang cantik-cantik yang meriah ni, kalau nak warna hitam, kita campurkan warna merah dengan warna purple ataupun warna merah dengan warna biru, tapi kita kena jaga dia punya kualiti, jumlah dia punya warna itu tadi. Ini belum siap lagi, tapi dah nampak dia punya structure. Yang penting perspektif dia betul. Perspektif dia kena betul. Okey, kalau mereka yang macam cikgu kata, yang SPM ni ada masa dalam masa 3 jam buat. Nak fikir idea lakaran lagi, nak tunggu kering lagi cikgu. Jadi macam mana? Selalunya sempatlah cikgu. Kalau 3 jam tu sebenarnya bagi saya sangat sempat lah. Sebab setengah jam tu buat lakaran, 2 jam setengah untuk menghasilkan karya. Jadi saiz dia lebih bukan besar ni, kita lukisan. Jadi saya rasa 3 jam tu sangat sangat sempat lah. Sebab saya buat ni pun kejapnya ni. Jadi macam, maknanya macam cikgu kata, wajaran markah tu banyak. Jadi kalau siapa yang buat shadow ataupun bayang-bayang, dapat extra markah lagi. Ada lagi yang boleh dapatkan extra markah lagi cikgu? Lagi satu, bila kita lihat karya pelajar tu, murid-murid tu, kita lihat macam mana dia menggunakan kepelbagaian warna masuk dalam satu karya. Cantik. Kalau warna dia, kalau macam pokok hijau je, rumah merah je, air biru je, jadi warna dia statik. Jadi bila ada percampuran warna, contoh macam kat sini banyak warna ni. Ada pink, ada biru, ada hijau. Tak apa. Yang itu yang menunjukkan apa ni, hasil karya dia dramatik dalam seni catatan air. Kemudian, jadi jangan takut untuk explore takut dengan warna-warna ni kan. Betul. So saya terkejut juga, langit warna purple, tapi bila dah tengok cantik, bila dah siap tu kan cikgu. Macam gunung-gunung yang jauh sana, kita boleh pakai warna biru ataupun warna purple. Kemudian bila makin dekat, warna biru kehijauan. Yang lagi dekat, hijau. Dalam masa sama, dia ada kesan cahaya. Mungkin kat bukit itu ada yang tinggi, ada kesan cahaya matahari, dia nampak striking. Betul tu. Okey, ini yang cikgu dah buat. Dalam masa yang berapa minit ni je cikgu kan? Mungkin cikgu boleh tunjukkan kepada saya dan mereka di rumah, lukisan yang dah siap macam mana? Lukisan ni juga yang saya buat, tapi dalam masa lebih kurang setengah jam lah. Yang ini lebih kurang dalam 15 minit. Okey. Yang ini, ni. Fuh, inilah dia cantiknya. Okey. Ini yang lebih kurang dalam masa setengah jam cikgu buat. Setengah jam je cikgu? Setengah jam. Jadi yang ini menunjukkan macam mana
cahaya dan bayang tu, cahaya dan bayang memainkan peranan dalam penghasilan karya. Jadi boleh kita lihat dia macam deep, maknanya kita nampak sana ruang depan, ruang tengah dan ruang belakang. Betul ruang tu. Belakang sana kita tengok langit, ada kesan cahaya, ada warna biru, warna pink, warna merah. Kemudian di belakang sana pokok-pokok tu satu paletan warna saja. Tapi kemudian tengok rumah tu dia punya kesan cahaya kan. Apa kesan cahaya kat rumah tu? Itu yang kata yang dramatik tu yang yang satu-satunya yang kita perlu elemen dalam catatan cahaya tu. Ya, betul tu. Elemen-elemen kecil macam tu yang sebenarnya ada markah banyak betul, kat betul. Situ kan cikgu kan? Yang membezakan di antara murid dengan murid yang lain. Ya, betul. Okey, jadi kita berhenti berat seketika cikgu. Kita kembali selepas ini. Anda di rumah jangan ke mana-mana, hanya di Mahir Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Ada satu buku yang sangat orang kata sangat banyak maklumat ataupun info kat dalam ni. Bagaimana cara nak mahir untuk menjadi pelukis handalan terutama sekali dalam seni catan, cikgu. Tapi kita sentuh pasal buku ni sebentar nanti. Di ruang masa ni kan mungkin ada sedikit kesimpulan daripada cikgu nak sampaikan kepada saya dan juga murid-murid di rumah. Dalam masa satu jam kita belajar hari ni. Silakan cikgu. Okey, rumusan saya pada hari ini ialah kalau murid-murid ataupun pelajar ataupun pelukis-pelukis yang amatur kalau cinta ataupun suka pada catatan cahaya, dia kena banyak buat latihan. Jadi cara buat latihan bukan banyak latihan saja, tapi dia kena rujuk sama ada melalui YouTube. Sekarang teknologi dah bagai-bagai ataupun melalui buku-buku rujukan. Betul. Kenal pasti pelukis-pelukis yang bagus, lepas tu cuba ikut cara-cara kaedah dia melukis. Tak secara langsung dia akan meningkatkan prestasi setiap apa ni pelukis ataupun pelajar tu lah ataupun murid tadi lah. Jadi di sini pun saya ada buat buku apa ni seni catan, seni halus khusus kepada pelajar-pelajar ataupun murid sekolah menengah yang mengambil seni catan, seni halus tapi lebih pada seni catan cat air lah. Betul. Kerana di sini saya tekankan macam mana lakaran idea sehingga proses mewarna. Jadi dekat buku tu tadi ada gambar ni kan? Ni betul. Gambar ni. Gambar ni saya sangat suka sebab yang ini adalah gambar Adik Syukur daripada Terengganu yang dia sangat cintakan pada haiwan dan saya sangat cintakan cat air. Jadi saya lukis gambar beliau dalam situasi cat air. Ya. Jadi dalam buku pun dalam ada buku, kan cikgu? Cover depan bahagian depan. Jadi betul. Jadi nasihat saya pada pelajar-pelajar murid-murid semua kena banyak latihan lah. Barulah kamu akan dapat macam mana menghasilkan satu karya seni catan cat air yang baik. Jadi maknanya bukannya seminggu sebelum exam dapat soalan baru masa tu baru nak berlatih, masa tu baru nak praktis. Kalau boleh daripada peringkat awal lagi tanamkan minat lah. InsyaAllah mesti kalau ada minat, ada banyak latihan, dia punya hasil akan makin lama makin meningkat dan prestasi lagi bagus. Betul. Okey, baik, itu dia. Yang macam cikgu kata, boleh dapatkan buku ni kalau nak belajar bagaimana cara untuk menjadi mahir terutama sekali dalam seni cat ataupun seni catan. Banyak sangat ni teknik nak lukis muka pun semua ada dalam ni kan cikgu kan? Okey, dan kepada anda di rumah diharapkan dalam masa satu jam ini anda dapat timba banyak sangat ilmu terutama sekali kepada pelukis-pelukis yang bakal menduduki SPM dalam kertas PSV ni ataupun pendidikan seni visual. Diharapkan dapat memberi info kepada anda dan gunakanlah ilmu ini sebaik mungkin dan ingat apa yang cikgu tekankan banyak kali tadi. Yang paling penting sekali banyakkan lakukan preparation, persediaan awal tu kena ada, minat kena ada, jangan mudah give up dan mengalah kan cikgu. Okey, terima kasih banyak-banyak cikgu atas kesempatan ini. Sedikitlah cikgu ucapan hari raya kepada murid-murid di rumah. Sila cikgu, sedikit. Cikgu ambil kesempatan di sini mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri kepada rakan-rakan saya, guru-guru seni seluruh Malaysia, kepada pelajar-pelajar saya, murid-murid saya di seluruh Malaysia yang sekarang dan juga yang sebelum ini, semoga berbahagia pada Hari Raya Aidilfitri ini. Ya, betul tu. Dan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua. Maaf zahir dan batin. Terima kasih kerana menonton. Sehingga ke penghujung rancangan. Kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.